Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati, uh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih tentang uh, manhaj sunnah terhadap ayat-ayat sifat ya. Tadi telah kita bahas bahwasanya di antara <tuh> hal yang harus kita yakini dalam memahami sifat-sifat Allah adalah kot yaitu seorang harus memutuskan harapannya untuk berusaha memahami keifiat sifat Allah. Karena itu enggak mungkin, karena mengenali keifiat itu dibangun di atas, mengkiaskan atau menganalogikan dari apa yang ditangkap oleh Panca Indra. Dan ini tidak mungkin karena Allah telah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Semuanya tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Maha melihat, Maha mendengar ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. di antara contoh yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah juga ini contoh pertama tentang ruh Contoh kedua tentang naimul jannah. Nikmat-nikmat surga. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Risalah Tatmuriyah. Nikmat-nikmat surga. Inti dari contoh tersebut, Syekh Islam Taimiyah ingin menjelaskan ya bahwasanya di sana ada makhluk yang nama-namanya sama dengan makhluk-makhluk eh, yang lain tetapi hakikatnya berbeda, ya. Seperti di surga ada namanya sungai, di dunia juga ada eh, namanya sungai. Di surga ada namanya buah, di dunia juga ada eh, namanya buah. Kemudian di surga ada namanya pohon di dunia juga namanya pohon, tetapi hakikatnya semuanya berbeda. Di surga ada namanya wanita, di dunia juga namanya wanita tapi hakikatnya berbeda. Ya, meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja, nama sama, hakikatnya berbeda, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, di surga ya uh, boleh dihapus semuanya aja hapus semua, hapus semua. Jadi Ibn menyebutkan contoh tentang nikmat surga. Contoh nikmat surga dalam kitab apa? Tatmuriyah. Risalah Tatmuriyah. Untuk menjelaskan kaidah Kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Contoh, jika ini berlaku antara makhluk dengan makhluk yang lain maka bagaimana lagi antara makhluk dan khalik الله بر فرمان وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا هذا جاءني دعاء الله هذا هنا لقي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مخلوق مخلوق الله فجعلناه بمعنى هل اتى على الانسان حي من الدهر لم يشيئا فاذكر انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Semian basir. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar, mendengar, mendengar dan melihat. Lihat persis sama seperti ini, persis. Semian basir, persis sama, enggak ada bedanya. nahu, ini yani manusia, kami jadikan Manusia mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Lafalnya sama. Samian, samian. Basiran, basiran. Secara lafal tidak ada bedanya. Sama-sama mendengar, mendengar, melihat, melihat. Tapi di sini Allah, di sini makhluk. Paham? Ini tadi surat apa? Al-insan. Ayat berapa tadi? Al-awal ya, al-insan. Cari sini nanti, al-insan. Al ata alal insani hayna minat ayat berapa coba? Nanti lihat ya. Ada surat al insan dapat tak? Hah? ayat dua ayat dua. Ayat 2 ya. Itu ada surat An-Nisa ayat 58. Inna Allah kana sami'an basira. Inna Allah kana sami'an basira. Contoh lagi An-Nisa 134. Jadi ini di antaranya surat apa? Surat An-Nisa ayat 134. Wa kana Allahu samian basira. 134 demikian juga yang persis, sama dengan 158 Innallaha kana samian basira. Wa kana Allah samian basira 148 juga sama 148. Ini semua surat An-Nisa wa sami'an basira. Ini ayat 2. Baik. Di sini perhatikan uh, jadi Allah menyebutkan sami' a, sami' a, basir basir. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, ya. Sebagai contoh, kita pendengar kita sangat terbatas. Kita kalau mendengar orang berbicara dari jarak jauh kita sudah tidak dengar. Kemudian kalau terlalu kecil juga kita tidak bisa mendengar ya. Adapun Allah tentunya Maha mendengar segalanya bahkan ya dalam hati aja berbicara Allah bisa tahu isi hati kita apalagi apa yang diucapkan. Kemudian juga kalau kita berbicara dengan lima orang langsung lima orang lagi bicara sama kita, kita sudah susah bingung untuk menangkap lima orang tadi. Kita paling berbicara sama satu, sama si A, yang B, C, D, E, kita suruh diam. Eh kamu diam dulu, saya mau dengar dulu ini. Adapun dengar langsung lima-limanya, kita tidak mampu. Ya, Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala di Padang Arafah, kemudian jutaan manusia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu waktu, dan Allah mendengar seluruhnya dalam satu waktu mereka semua meminta kepada Allah dan Allah Maha mendengar. Nah, untuk menjelaskan kaidah ini, kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah membuat sebuah perumpamaan contoh yaitu tentang nikmat surga. Di surga ya, coba kita perbandingan ya, di surga. Surga sama KL ya. Kial di dunia kan? Ya. Contoh ada namanya pohon. Pohon surga. Hmm. Batangnya dari emas. Pohon kiel hmm. dari apa? Kayu. Contoh ya. Dua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mamin sajaratin fil jannah illa min zahab." Kata Nabi tidak ada sebuah pohon di Surga kecuali batangnya terbuat dari apa emas. Gimana nanti bayangkan batang terbuat dari emas. Contoh tua sungai di Surga apa isinya apa e, dari madu ya madu terus apa susu air segar terus apa laban apa madu apa lagi komer. Ya. Kalau sungai di Kiel apa? <laughs> Lumpur <laughs> Ini biar kita tahu Namaannya sama sungai Dalam sebagian tafsiran Sebagian salah mengatakan Al-Anha Sebagian salah menafsikan sungai surga dengan Anharun Tajri Bin Goyri uhdud. sungai mengalir tanpa lobang jadi mengalirnya di atas di atas sebagian tafsiran salaf mereka mengatakan sungai di surga tidak ada lobangnya di bawah ya kalau sungai di Lumpur <laughs> berlubang semuanya ya, baik ini contoh apalagi bedanya tiga buah buah di surga, ya, tidak mengenal musim. Setiap saat ada musim, terus dahannya rendah, rendah, mudah diraih. Kata Allah, apa namanya, "ukuluhada imun", ukuluhada Daim ya. Selalu ada. Terus apa lagi? Uh, apa namanya? Ini contohnya ya. Kalau buah di KL, ya, durian, musangking, apa namanya? Musangking, saya pesan nggak ada ternyata. Saya tanya Pak Adi Negara, ada durian tidak? Tak ada katanya. Wah, ternyata durian ini tidak selalu ada di. IL. Kadang ada kadang tidak? Ada. Kalau di surga selalu ada. Buahnya berbeda, musimnya berbeda, sama-sama namanya buah, ya. Kata Allah kutufuha hadaniyah, dahannya rendah. Kutufu hadaniyah. Daniah, dahannya rendah. Yang terakhir cewek di surga Cewek tahu bahasa cewek. Cewek di surga dengan cewek di KL sangat jauh berbeda. Lihat perbedaannya ya. Catat baik-baik ya. -baik. Cewek di surga muda terus. Muda terus. Tidak ada baunya. Hmm. Tidak rewel. <laughs> Cewek di KL <laughs> Ngomong sendiri saya tidak tahu <laughs> Di surga perempuan Muda terus tidak pernah tua Gadis terus Tidak pernah tidak gadis Terus Tidak ada baunya, tidak ada bau ketiaknya ya, Tidak ada bau ilirnya <laughs> Tidak ada bau kentutnya Tidak ada semuanya Harum Sampai dalam hadis disebutkan Inar, dalam riwayat Ibnu Abbas berkata Inar rajula la yu'aniku al-hura al-ain sab'ina sanah la, wa la sungguhnya seorang penghuni surga memeluk bidadari di surga 70 tahun dia peluk tidak bosan dipeluk 70 tahun kalau wanita KL berapa dipeluk <laughs> satu hari sudah berbagai macam bau keluar darinya ya. tidak rewel tidak pernah marah-marah kalau wanita di mana di surga wanita di KL kadang marah kadang enggak ya tergantung nasib ya <laughs> kadang dapat nasib yang marah-marah terus, kadang yang dapat nasib jarang marah-marah. Beda semuanya lihat. Wanita di surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putihnya luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa? eh uh, apa namanya? eh uh, wal marjan. Wanita di surga seperti al yakut wal marjan. Al maksudnya adalah intan berlian, almarjan maksudnya adalah mutiara. Disebut al intan berlian dari sisi beningnya dan disebut almarjan dari sisi putihnya. Sehingga bidadari di surga mengumpulkan antara saking putih sangat putih dan sangat bening. Saking beningnya wanita surga, kata Nabi SAW alaihi wasallam, Sungguhnya hati Bidadari surga wanita surga itu cermin bagi suaminya. Jadi kalau Anda masuk surga, Anda ketemu bidadari, wajah Anda kelihatan dalam hatinya. Ya, bukan nama Anda aja di, di dalam situ, bahkan wajah Anda kelihatan dalam hatinya saking bening tubuhnya. Bagaimana kita bayar bisa bayangkan? Enggak mungkin Anda bisa bayangkan. Anda bayangkan paling nih robot ya. Ini terbuat dari kaca. Tidak, dia manusia terbuat Allah ciptakan, tetapi dia saking beningnya Sampai wajah kalau seorang mazhab surga tercerminkan di hati sang bidadari luar biasa. Begitu beningnya sampai sumsum tulang dalamnya kelihatan kata Nabi saw ya, uh, tentang apa namanya yura min uh, wara mi, min apa namanya min wara ilhamihi apa gimana kata kata Nabi saw dilihat uh, sumsumnya di balik daging betisnya. Kata Nabi, minal hasan karena saking cantiknya. Ya. Yura koihi min laham minal husni. Kata Nabi terlihat sumsum -sum betisnya dalam tulangnya kelihatan saking beniknya di balik dagingnya karena saking indahnya. Nabi tutup dengan perkataan minal husni karena saking indahnya supaya kita tidak salah menghayal. Karena kalau kita menghayal ada cewek, ternyata kelihatan sumsumnya, wah kita takut. Ini apa ini? Hantu berjalan. Paham? Jadi begitulah bidadari di surga. Saking putihnya, kata Nabi SAW, Yura bayadu saqaihi min warai hullah. Terlihat putih betisnya di balik 70 gaun. Jadi kalau bidadari sudah pakai gaun 70, saking putihnya, putihnya itu menembus baju 70 lapis. Paham? Antum nggak paham, saya juga nggak paham. <laughs> Tapi maksudnya, maksudnya saking putihnya sampai 70 lapis tembus tembus, ya tembus itu wanita di surga. Coba wanita di KL coba, enggak, enggak begitu ya. Di Indonesia juga sama begitu, tidak, begitu juga. Jadi ini semua ingin disampaikan oleh Syekh Islam Mutemia dalam risalah Tatmuria ya. bahwasanya sama nama ini pohon, sungai, durian, cewek ini makhluk atau bukan? Makhluk di KL. Sama pohon, sungai, buah di surga ini makhluk bukan? Makhluk semua ciptaan Allah. Tetapi meskipun namanya sama, hakikatnya berbeda. Bahkan kita tidak mampu untuk menghayalkan tentang cewek di surga. Tidak mungkin kita bisa menghayalkan cewek di surga seperti seperti apa? Allah hanya menyebutkan sebagian sifat-sifatnya dalam Al-Quran, Nabi S.A.W. dalam hadis, tapi untuk menghayalkan Bagaimananya kita nggak mungkin karena kita pasti salah menghayal. Makanya saya pernah bikin broadcast tentang bidadari, terus ada yang balas, Ustaz tolong kirim fotonya. Foto siapa mau dikirim? <laughs> <laughs> Jadi ini semua, nah ini dalil dan cerdas kecerdasan Syekhul Islam Zemiyah. Beliau ingin menjelaskan kalau antara surga dengan dunia saja berbeda, meskipun namanya sama, apalagi antara ini makhluk dengan makhluk. Apalagi antara makhluk dengan apa? Tuhan. Antara makhluk dengan Khalik. Itu tujuan Syekhul Islam Nutimiyah membuat suatu perumpamaan di Risalah Muria tentang Naimul Jannah. Tentang nikmat surga untuk memantapkan kaidah ini. Kesamaan ya uh, dalam nama tidak melazimkan kesamaan di pada hakikat. Kata Ibnu Abbas, Kala Ibnu Abbas Laisa sya'un. Fil jannah mimma fid dunia illa al asma artinya tidak ada suatu pun di surga dibandingkan dengan dunia kecuali yang sekedar nama yang sama tidak ada suatu pun di surga mima fil fid dunia dibandingkan dengan dunia yang sama kecuali apa cuma nama hakikatnya berbeda nah kalau itu berlaku antara uh, makhluk dengan makhluk apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala Biar ibu-ibu uh, tidak tersinggung, jadi saya tulis KL dan apa? Jakarta ya. <laughs> Nanti dikira. Baik. <laughs> kalau sudah difoto dihapus. Yang mau catat-catat. Wis. Catat. <laughs> Tolong di-share katanya. Baik, <tolong dihapus> kalau sudah tolong dihapus. Kita lanjut. Tolong dihapus. tadi kita sebutkan, kita masih pada poin manhaj man ahlu sunnah. Manhaj ahlu sunnah. Fil isbat. Fil isbat. Tentang apa? Penetapan. Tadi kita sudah bilang dibangun di atas dua. Pertama, kot utama. Sudah kita jelaskan tadi, memutuskan harapan. Yang kedua, tanpa uh, taktil. Kemudian namanya apa? Tahrif, penyimpangan. Kita akan jelaskan makna-makna ini. Tahrif namanya uh, tamsil. menyamakan ini lagi uh, takif bagaimanakan Membagai manakan atau mengkaifiatkan at-takif Baik, sekarang yang dimaksud dengan taktil, taktil ini dia lebih umum, dia menolak. Menolak. Seperti, seperti mu'tazilah. Seperti mu'tazilah. Bahasanya Allah tidak berilmu. Allah tidak disifati dengan ilmu, kata mereka. Allah tidak boleh disifati dengan ilmu. Karena kalau Allah disifati dengan sifat, berarti ada kesyirikan. Kok bisa syirik? Nantilah kita bahas. Nanti pas bahas syubah. Tapi intinya contohnya gini. At-tahrif ada dua. Namanya at-tahrif fi al-alfad fi al-ma'na di lafal makna. Makna ini namanya takwil. Lafal contohnya seperti mereka merubah uh, Wakal, tapi ini yang terjadi. Wakallam Allah, Wakallam Allahu Musa taklima. Harusnya Wakallam Allahu, tapi mereka rubah. Wakallam Allah Musa taklima. Dan Allah ber, dan Musa berbicara dengan Allah. Harusnya Wakallam Allahu, artinya Allah berbicara dengan Musa. Wakallam Allahu Ini artinya Allah berbicara dengan Musa. Allah berbicara dengan Musa. Tatkala diganti wakallam Allah diganti dengan wakallam Allah artinya lain lagi. Artinya Musa berbicara dengan Allah. Dan ini merubah lafal dan ini kufuran tentunya ini pernah terjadi di alul bidah ya mereka lakukan tapi sekarang tidak ada lah kebanyakan mereka menempuh takwil dengan mentakwil namanya tahrif merubah makna contohnya ya istawa dimakna dengan apa taula. ini contohnya ya di atas diganti dengan menguasai Contohnya aliyat tangan dengan al -kuwah. Tangan diganti dengan kekuatan. Kalau tamsil, tamsil artinya menyamakan sama persis. Menyamakan sama persis. Seperti yadun kayadin tangan Allah seperti tangan saya atau tangan fulan. Contohnya, ini hampir tidak ada sekarang. Ini pernah ada zaman dahulu, namun sekarang sudah tidak, tidak ada. Tamfil sudah hampir tidak ada sekarang. Yang tersisa sekarang adalah yang ini masih ada, ini masih ada. Takwil, tahrif masih ada. Yang ini sudah nggak ada juga. Ini hampir nggak ada. Takif membagaimanakan? Apa bedanya takif sama tamfil? Kalau tamsil disebutkan uh, kalau taknif ini tanpa menyebutkan menyebutkan al-mumasal bihi yang yang disamakan. Kali ini kan disamakan tangan Allah, tangan saya. Berarti saya menyebutkan yang disamakan dengan Allah. Kalau takif itu hanya membagaimanakan. Oh tangan Allah tuh begini, begini. Tanpa disamakan dengan sesuatu. Hanya membagaimanakan. Paham? Itu namanya takif. Membagaimanakan pun tidak boleh. Oh tangan Allah itu begini. Oh, wajah Allah itu begini. E, tanpa bilang seperti wajah ini. Tidak perlu. Tapi dia bilang wajah Allah misalnya besar atau gimana Atau itu namanya membagaimanakan. Juga tidak. Tidak boleh. Itu juga tidak diperboleh. Itu namanya takif. Nah kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini. Baik. Saya mau kasih gambaran besar. Kira-kira begini, kalau orang mentamsil, menyamakan, berarti dia pasti mentakif, ya tidak? Dia pasti mentakif. Paham? Kalau orang mentamsil, menyamakan si A dengan si B, berarti dia telah membagaimanakan. Paham? Kalau dia membagaimanakan, berarti sudah mentahrif, dia sudah merubah. Makna yang benar bukan seperti itu. Dia pasti sudah melakukan penyelewengan. Berarti dia menolak makna yang benar. Makna yang benar bukan begitu, dia tolak. Orang yang mentakif, dia belum mentamsil. Mentakif ini lebih umum. Belum tentu dia mentamsil. Orang yang mentahrif, belum tentu mentakif. Belum tentu mentamsil. Ya. Kalau orang mentaktil, belum tentu mentahrif, belum mentakif, mentamsil. Kalau kita membuat buat himpunan, kira-kira seperti ini. Antum masih ingat belajar gini gak waktu SD, SMP? Masih. Paham tak? Dari sini kita ambil kaidah yang disebut oleh para ulama, kullu mu'attilin mumassil. Atau apa namanya? Ini kaidah lain lagi. Ini kaidah lain lagi. Uh, sekarang ini dulu. Antum paham gak ini? Paham ya? Setiap orang yang mentamsil, dia sudah pasti mentakif. Bagaimanakah dia sudah pasti menyimbang, dia sudah pasti menolak makna yang benar tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ini secara pembagian. Tapi ada kaedah, kaedah disebut ulama, kaedah. Kullu Kullu mu'attil mumasil. Seluruh, ini yang pertama. Seluruh penolak sifat pasti musyabih atau mumasil, musyabih. Karena sebelum dia menolak, dia menyamakan dulu. Apa yang terbalik? Ini lain lagi, dilihat lagi. Lain lagi. Ini ini lain, ini lain. Ini kaidah dengan kelaziman. Ini kaidah tidak berkaitan dengan ini. Ya. Ini kaidah kaidah kelaziman. Tidak ada kaitannya dengan gambar. Dengan bola ya. <guluh> dengan bulatan. Ini lain lagi. Oh, Taib. Maksudnya bagaimana? Kullu mu'attil Seorang menolak sifat pasti dia musyabbih. Karena sebelum dia menolak dia pasti menyamakan. Contoh, seorang yang menolak Allah istiwa di atas ars. Kenapa dia tolak sehingga akhirnya dia mentahrif, merubah menjadi ista'ula menguasai? Karena sebelum dia tolak dia mikir dulu. Kalau Allah istiwa berarti Allah berada di atas, berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah lebih kecil daripada tempat tersebut. Kalau tempat tersebut jatuh Allah ikut jatuh. Berarti dia mentasbih dulu baru kemudian dia tolak. Tidaklah mereka menolak sifat kecuali dalam benaknya mentasbih dulu. Paham? Saya ulangi. Anda bertanya sama orang kenapa mereka mentakwil? Kenapa mereka mentakwil? sifat istiwa dengan istilah dengan menguasai. Sebelum mereka karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan istiwa melazimkan tasbih. Kenapa? Berarti Allah berada di atas, yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Berarti ars lebih besar daripada Allah. Dan kemudian Allah pasti butuh kepada apa? Ars. Kalau arsnya jatuh, Allah juga akan ikut jatuh. Itu mereka mentasbih. Gara-gara mereka mentasbih, akhirnya mereka menolak dengan mentakwil. Paham maksud saya? Semua orang yang mentakwil itu di dalam benaknya mentasbih terlebih dahulu. Paham atau tidak? Sebagaimana diucapkan oleh Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Takdis Dia mengatakan, seandainya kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh. Karena arsh menaungi Allah dan berarti Allah butuh kepada, enggak boleh bilang butuh ya, Allah perlu kepada arsh. Maaf Pak Adi, tinggal lupa. Berarti Allah perlu kepada ars. Kalau arsnya jatuh, Allah juga akan apa? Jatuh. Berarti mereka mentasbih sebelum menetapkan. Padahal ini sangat mudah dibantah. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah. Dan tidak semua yang di atas but perlu kepada yang di bawah. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an apa dalam surat Luqman tentang langit bi ghairi amadin taraunaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Langit di atas, bumi di bawah. Sementara Allah ciptakan langit tersebut tanpa adanya tiang. Sehingga Allah sehingga langit tidak perlu kepada bumi. Pertama, langit lebih luas daripada bumi. Mana yang lebih luas? Langit atau bumi? Langit, di langit ada matahari, ada bulan, ada macam-macam. Mana lebih di atas, langit atau bumi? Langit. Ternyata yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, dan yang di atas tidak perlu kepada yang di bawah. Itu antara makhluk. Kenapa Anda bilang, Allah kalau di atas berarti harus lebih kecil? Dari mana dalilnya? Itu otak Anda seperti itu. Kenapa Anda mengatakan kalau di atas berarti perlu kepada yang di bawah? Itu otak Anda, kenyataannya antara langit dan bumi, langit lebih di atas, dan langit tidak perlu kepada yang di bawah. Tidak ada tiang menyangga langit. Bighairi amadin tarauna. Kemudian ternyata pun yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Sudah. Berarti tasbih anda tidak lazim. Ini maksudnya kaidah penting. Kullu mu'atil apa? Mu'atil atau musyabih. Dan sebaliknya berdasarkan kelaziman juga. Kullu musyabih mu'atil. Setiap pentasbih pasti penolak. Maksudnya apa? Kalau dia mentasbih berarti dia menolak makna yang benar. Makna yang benar bukan seperti itu. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi kelaziman, kedua ini kelaziman. Ada yang tanya, kalau enggak saya suruh hapus, lanjut lagi. Ada yang bingung? Nanti sore masih hadir atau tidak? Jangan-jangan sudah pulang semua. Ini belum, masih belum panas. Nanti lebih susah lagi. Santai aja. Yang penting paham dulu. Jangan lupa tadi, ini contohnya tadi apa? Contohnya tadi apa? Penolak apa? Sifat istiwa. Dia pasti musyabih dulu sebelum dia menolak. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Nanti besok ada ujian nyata ini. Saya <silence> <silence> kita lanjutkan. Mana sunnah tentang nafi tentang fi malam yarid nusus yang tidak datang dalam dalil tadi sudah kita singgung ya yang tidak datang dalam dalil nafian wala isbatan ini yang penafian mana sunnah dalam masalah nafi yaitu menetapkan atau menafikan apa yang dinafikan oleh dalil ma'a isbati kamali diddihi disertai menetapkan lawannya yang sempurna. Contoh, Allah tidak ngantuk dan tidur. Berarti Allah lawannya apa? Allah maha terjaga. La ta'khuduhu sinatu wala Contohnya, wama masana min lugub, wama masana min lugub. Allah tidak, Allah tidak lelah. Setelah menciptakan langit dan bumi enam masa. Berarti lawannya Allah, maha apa? Maha kuat. Ini contoh. Jadi semua yang dinafikan oleh Allah. Tujuannya bukan penafian. Yang dinafikan dalam Al-Qur'an penafian bukan tujuannya penafian tapi lawan dari penafian tersebut. Contoh lagi, wa ma rabbuka 'abid. Allah tidak zalim. Bukan tujuannya tujuannya adalah Allah Maha Adil. Itu maksudnya. Lawannya. Jadi perhatikan Lawan daripada ngantuk dan tidur, lawannya adalah maha terjaga. Lawan dari lelah, lawannya adalah maha kuat. Lawan dari zalim, lawannya adalah adil. Maksudnya itu. Itu tujuan nafi. Jadi, maksud dari penafian dalam Al-Quran dan Sunnah bukan sekedar penafian. Kenapa demikian? Ya. Lianna an al-mujarrad laisa madhan sekedar penafian bukanlah pujian. Ini semua dibahas di Risalah Tatmurya Saya cuma menyampaikan Nanti kalau antum baca antum paham insya Allah. Saya menyampaikan secara ringkas isi Tatmurya Ya. Kenapa? Kenapa? Karena ya. Tiga sebab. Ya. Penafian semata bukan pujian. Yang pujian itu adalah penetapan. Adalah penetapan. Yang kedua, bisa jadi penafian karena ada qabiliyah adamu al qabiliyah tidak artinya tidak bisa menerima penafian bisa jadi karena bisa jadi karena tidak mampu Baik, saya jelaskan sekarang. Kenapa anafiyul An mujarrat, penafian semata itu bukanlah pujian dan itu tidak dimasukkan dalam hadis-hadis dan ayat Allah kalau menafikan sesuatu bukan maksudnya penafian tapi menetapkan lawan dari penafian tersebut karena kalau penafian tidak ada pujian saya bilang sama orang kamu tidak zalim apa pujiannya pujiannya kalau dia adil baru itu dipuji kalau hanya sekedar kamu tidak zalim apa pujiannya enggak ada pujiannya yang kedua, bisa jadi dipuji karena memang bisa jadi dinafikan karena ketidakmampuan untuk menerima. Contoh, kita bilang, dinding ini tidak zolim. Eh, memang dia tidak adil juga. Memang dia tidak menerima zolim dan adil, paham? Kita mungkin bilang dinding ini tidak bodoh. Dia juga tidak pintar, memang karena dia tidak menerima pintar dan bodoh. Paham tidak? Contohnya kita mengatakan apa? Dinding, dinding, tidak bodoh atau tidak zolim. Kenapa? Ini bukan berarti kita memuji dinding karena dinding memang tidak menerima zolim dan adil dan tidak menerima bodoh dan pintar. Paham? Sehingga penafian semata tidak menunjukkan pujian karena bisa jadi dinafikan karena memang tidak menerima hal tersebut dan bisa jadi dinafikan karena tidak mampu seperti perkataan seorang penyair kubayyilatun la yaqdiruna bidhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbat khardalin artinya kubayyilah ini artinya syair ini kabilah kecil tidak berkhianat sama sekali dan tidak mendzalimi manusia sedikit pun Apakah ini pujian terhadap kabilah ini? Dia tidak pernah menzolimi, tidak berkhianat. Jawabannya bukan pujian, karena memang dia tidak mampu untuk menzolimi. Karena dia kabilah kecil. Ha? Saya bilang, anak kecil, anak ini, orang ini, apa namanya, tidak bisa, apa namanya, menundukkan pandangan. Ya, karena memang dia masih kecil, ngapain lihat macam-macam, paham? Ini anak tidak zolimi, tidak zolimi memang dia tidak bisa menzolimi. Kalau kita katakan penguasa tidak zalim, itu baru kita puji. Padahal dia mampu untuk berbuat zalim, namun tidak berbuat zalim. Paham? Kabilah kecil tidak berkhianat sedikit pun dan tidak mendolimi, ya, tidak mendolimi manusia sedikit pun. Ini penting, Ikhwan. Ini kaedah. Nanti akan kita pakai tatkala masalah pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antum paham dulu bahwasanya ini kaidah diperlukan kapan tatkala membahas bahas sifat Allah dilihat ru'yatullah til jannah ini untuk <tuh> Tapi paham tidak? Paham tak? Sedangkan lafal-lafal yang tidak ada dalam dalam dalil, ya, maka caranya adalah, ya, langkah pertama ditanyakan istifsar apa maksudnya langkah kedua jika sesuai dengan dalil maka ditetapkan jika tidak tidak sesuai maka ditolak Contoh yang pertama, jihad. Maka, jika maksudnya adalah Allah Maha Tinggi, maka diterima, dibenarkan. Jika maksudnya Allah diliputi oleh tempat maka maka tidak diterima, maka ditolak. Contoh kedua. Misalnya jism Allah jisim, Allah jisim. Tunggu dulu. Jisim dalam hadis tidak ada, dalam Al-Quran juga tidak? Tidak ada. Jihad juga tidak ada. Dalam Al-Quran ada ulu atau fok, ada. Tapi jihad tidak ada. Dalam dalil tidak ada. Tidak ditolak, tidak ditetapkan. Nah sikap kita bagaimana? Kita istifsar dulu, tanya dulu, maksudnya apa? Kalau maksudnya adalah Allah maha tinggi, maka dibenarkan. Ya benar Allah di jiha kalau begitu. Tapi kalau maksudnya Allah diliputi oleh tempat, kita bilang enggak. Allah tidak ada yang meliputinya, maka kita tolak mana jihad tersebut. Paham yang kedua, misalnya jisem, jisem ya, kemudian jika maksudnya tubuh yang berdaging, maka ditolak. Namun jika maksudnya... adalah zat maka diterima karena Allah berzat Paham tak? Saya lupa ada beberapa lafal seperti ini. Ada risalah ilmiah ya, kakak kelas saya. Risalah S2 nya judulnya Al-Alfad Al-Mujmalah. Lafal-lafal yang masih mujmal. Masih global. Bisa diartikan makna begini. Bisa diartikan, mana begini? Dia kumpulkan seluruhnya yang sering digunakan oleh ahlul bidak tatkala berdiskusi. Ya, dan itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak juga dalam sunnah. Maka tidak langsung kita terima, tidak langsung kita tolak, tapi kita tanya, maksud Anda apa? sudah hang kah? <laughs> Kayaknya nggak bisa dipaksa deh. <laughs> sudah dulu, nanti malam, nanti sore kita lanjut lagi. Kita buka tanya jawab aja dulu ya. Masih mau lanjut? Hah? Masih kuat? Nggak <laughs> ada yang iya, nggak ada <laughs> Ya udahlah, jangan dipaksa. Jadi tadi satu rangkaian ya. Ini ada tadi manhaj apa? Fil isbat ya. Tadi telah lalu Mana Ustaz? Stop, stop dulu. Kayaknya udah hang semua ini. Maksudnya tanya jawab aja? Ya. Hah? Ya. Saya masih kuat. Cuma kasihan lihat wajah-wajah. Dari jauh-jauh kasihan. Ya, ada yang naik pesawat. <laughs> Maksudnya saya dari jauh-jauh. <laughs> ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada Ustaz ya. Iya. Oh, habis ini kapan kajian lagi? Nanti malam baru mulai lagi. Ini ini kosong, ini libur. Baik, yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu sampai zuhur. Ya. Nanti pasan kontin ya. insya Allah. Itu ikhbar. Lagi yang bertanya. Jadi ada namanya ikhbar, pengkhabaran ya, Uh, kita berusaha menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan dalil. Ya, Allah ada yang lebih bagus daripada kodim adanya at ad awal wal -awalu. ya. yang maha pertama. Kodim ada yang mengatakan maknanya bisa awal bisa jadi dia dulu tapi dia tidak tidak apa namanya dia tidak absolut bisa jadi relatif. Ya, ada yang sebelumnya dia adalah kodim dibandingkan dengan yang setelahnya. Tapi ada yang lebih akdam dari dia yaitu yang sebelumnya. Jadi tapi kalau itu oh ya tadi benar lafal kodim juga bisa dimasukkan di sini ya. Benar itu, ini bisa juga masuk apa? Kodim, ya. Kalau maksudnya kodim adalah maha awal, dialah yang pertama, maka kita terima. Tapi kalau kodim maksudnya pertama, tapi dia relatif, tidak absolut, maka tidak kita terima. Tepat lagi yang bertanya? Hmm. Tolong jelaskan hikmah Allah tidak menampakkan zatnya kepada manusia di dunia. Karena di antara manusia diciptakan untuk diuji. Kalau Allah menampakkan zatnya, sudah semua orang akan beriman. Tidak usah Allah. Allah munculkan bidadari di KL, semua orang rajin ibadah semuanya. Itu bidadari contoh di mall mana yang ada dua itu. Kasih bidadari satu di situ, mejeng begini. Semua orang beriman. Semua pengajian berhenti kerja, semuanya baca Quran. Karena bidadari sudah kelihatan. Kamu kalau mati dapat itu. Siapa orang semua semangat. Paham? Jadi emang banyak hal yang Allah tidak tampakkan. Karena itu berkaitan dengan goib. Seandainya Allah tampakkan malaikat. enggak ada yang ini bermaksiat. Cuma malaikat dua mau catat. Ente maksiat itu catat. enggak jadi. Tapi ini berkaitan karena kita di, di, dunia ini diciptakan untuk diuji. Yuk Beriman dengan yang goib. Apakah anda beriman dengan pengkabaran Allah atau tidak? Cukup Allah jelaskan. Tuhan itu ada. Nabi ada. Setelah itu ujian. Semuanya dinampakkan, tidak ada lagi ujian, tidak ada orang kafir. Orang kafir, semuanya bakalan apa? Beriman, dan itu lepas daripada tujuan Allah. Allah menciptakan manusia untuk apa? Diuji. Bagaimana pemahaman yang benar tentang asma sifat dapat menambah ketahuan kita kepada Allah, dan kesalahan dalam hal ini mengurangi ketakuan kepada Allah. Eee, contoh saya bilang, ya, sederhana, ya, orang yang parah seperti Nasoro. Nasoro salah dalam masalah asma sifat, ya. Meyakini atau dalam masalah ketuhanan, ya. Masalah ketuhanan secara umum, kalau salah berbahaya, ya. Seperti Nasoro salah dalam masalah meyakini ada Tuhan anak, ya. Ini salah dalam keyakinan. Dan ini bukan salah dalam akhlak. Orang Nasoro mungkin akhlaknya bagus. Bahkan di antara mereka saking begitu rajin beribadah tidak mau nikah. Tetapi mereka salah, ya. disalahkan oleh Allah, dikafirkan kenapa? Karena salah dalam masalah keyakinan terhadap Tuhan. Nah, Allah mengajarkan kepada kita untuk meyakini. Allah menyebutkan sifat-sifatnya untuk kita yakini. Kita enggak boleh salah meyakini. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. lah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha menguasai atas segala sesuatu, ya. Dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi mempelajari asma sifat dengan benar, kita akan memahami sifat-sifat Allah dengan dengan benar. Contoh sederhana. Tatkala kita mengetahui ada namanya sifat wajah. Dan wajah Allah wajah yang sangat terindah. Yang wajah Allah Subhanahu wa taala kalau disingkap maka Allah orang-orang akan rupa dengan kenikmatan seperti yang ada. Itu adalah mazid, tambahan. Kata Allah, "Lahu yasha'una fiha wa ladaina mazid." Bagi mereka, apa yang mereka kehendaki di surga dan kami berikan tambahan yaitu melihat wajah Allah. Orang kalau tahu tentang ini dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Dia berdoa untuk bertemu dengan Allah. Dia beribadah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh. Jadi seperti uh, dia mengetahui Allah Maha Mengilmui, ya. Saya susah bayangkan bagaimana orang Mu'tazila mengatakan Allah tidak punya, tidak memiliki sifat ilmu. Susah. Ya. Tatkala kita mengatai Allah mencintai dan Allah bisa dicintai. Tatkala Allah mencintai, kita ingin dicintai oleh Allah. Allah sebut dalam banyak ayat, Inna Allah Kita ingin dicintai oleh Allah. Maka kita beda. Tatkala kita tahu Allah ingin kebaikan dengan Allah mencintai. Beda. Berarti ada Allah rasa sayang kepada kita. Ada cinta kepada kita. Senang dengan kita. Ini membuat kita semangat untuk apa? beribadah. Kalau kita tahu Allah murka, kita nggak berani maksiat. Mereka al bidah mengatakan nggak boleh bilang Allah marah, nggak boleh. seolah Allah nggak murka, tapi apa maksudnya Allah ingin balas? Lo ingin balas lain. Rasanya berbeda. Tapi saya katakan tadi, kebanyakan orang-orang awam mereka tidak kenal akidahnya al bidah. Mereka dengan fitrah, mereka tahu Allah marah, Allah cinta, mereka terima dengan fitrah. Dan mereka berjalan dengan fitur. mereka. Nanti Allah marah sama kamu. Betapa banyak. Anak kecil pun ngomong sama anak kecil. kamu jangan mencuri. Kamu jangan bawa nanti Allah murka loh. Dengan mudahnya mereka mengatakan Allah murka. Sementara Al-Bid'ah mengatakan tidak boleh kita bilang Allah murka. Tidak boleh bilang Allah marah. Kenapa karena marah itu jaroyani, e, golayani dam adalah darah yang bergejolak di dalam jantung lah. Ini kan marahnya manusia tidak sama dengan marahnya apa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan semakin kita belajar sifat-sifat Allah, kita semakin cinta kepada Allah. Logikanya sederhana, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin apa? Sayang. Bagaimana seorang lebih cinta kepada Nabi kalau dia belajar sirah Nabi? Dia tahu bagaimana rahmatnya Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, lembutnya Nabi. Kita semakin sayang sama Rasulullah. Menakjubkan ini manusia ini. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi, kita merenungkan saja sifat Allah arham bi ibadi min hadi bi Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Betapa banyak husnudon akan muncul di diri kita tatkala kita tahu hadis ini. Ternyata Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Nah, kalau kita bilang, oh ini tidak benar, ini cuma, ini lain rasanya. Jadi hambar ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Apa bedanya tasbih dengan tamsil? Kalau tasbih, itu tamsil adalah penyamaan tasbih dari segala sisi namanya tamsil. Contoh tangan kita sama dengan tangan Allah itu namanya tamsil. Tasbih dalam sebagian sisi benar, kita bilang rahmat Allah dari sisi makna sama dengan rahmat manusia. Sisi makna ya, itu rasanya sayang, artinya sama-sama sayang. Kekuatan sama, kita ngerti maknanya kekuatan. Itu dari situ ada tasbihnya, ada kesamaannya aslul makna, kalau itu dinamakan tasbih, maka itu boleh. Dan harus, kalau tidak kita nggak bisa paham. Apa maknanya rahmat? Apa maknanya kuat? Untuk bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah, bagaimana bisa merasuk dalam diri kita tentang hebatnya Allah, kuatnya Allah, kita harus tahu makna kuat. Paham? Kalau kita nggak tahu makna kuat, kita nggak bisa meng mengartikan Allah maha kuat. Nah, kuat yang kita pahami kekuatan manusia, kekuatan makhluk. Nah, kita bilang Allah lebih kuat daripada itu semuanya. Yeah. Allah berfirman tentang kaum Ad, ya. Wa amma Ad fastakbaru fil ardi bi ghairi haq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad maka mereka sombong dan angku di atas muka bumi tambah kebenaran dan mereka berkata siapa yang lebih kuat daripada kami kata kaum 'ad kata Allah awalam ya'lamu ya tidak akan mereka mengetahui annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada daripada mereka ya jadi ada tasbih tasbih yang dibolehkan bahkan diharuskan dari sisi asal makna antara kekuatan Allah dengan kekuatan kekuatan kita sama-sama ada irisannya sama-sama ada maknanya, tetapi hakikatnya berbeda. Paham? Oleh karenanya syariat tidak datang dalam menafikan tasbih. Namun syariat datang dalam lafal-lafal yang menunjukkan tamsil seperti al-mithal, laisa kamithli syai', al-kufu. walam lam yakul ahad. Kemudian walat fala tadribu lillahi andadan, sama tandingan, sama. Kemudian al-idl, ata aja'altani lillahi idlan apa kau jadikan aku sebanding dengan Allah idl itu kalau antum tahu uh, apa namanya himar himar dia membawa dua keranjang kanan kiri keranjang kanan kiri namanya idlan kanan dan kiri waktu nabi dikatakan oleh sahabat masyaallah wa syikta karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad Rasulullah SAW mengatakan aja'altani lillahi idlan kau jadikan aku penyimbang bagi Allah Oleh karenanya syariat datang dengan menafikan lafal-lafal yang menunjukkan kesamaan seperti misal nid kufu sama al idl. Adapun tasbih tidak ada datang karena tasbih ini kita dituduh musyabbih. Kenapa? Karena kita menyatakan rahmat Allah dengan rahmat kita maknanya sama. Kita dituduh musyabbih. Kita bilang itu tasbih yang benar. Makanya nanti saya sebutkan dalam dalam risalah saya. Sebentar. Orang yang sering menuduh musyabi itulah Jahmiyah. Orang yang sering menuduh musyabi itulah Jahmiyah. Sebentar. Uh, saya bacakan ya. Syekh Islam berkata, "Kanu ya'ni salaf" Idza ra'a ar-rajula qad agraqa fi nafi tashbih min ghairi itsbati sifat, qalu hadza jahmiyun mu'attil. Para salaf dahulu kalau melihat seorang kerjanya menafi ini musyabbih ini musyabbih ini musyabbih padahal dia tidak mentasbih men mengisbat maka dia mereka berkata inilah jahmi. Wa hadza katsirun jiddan fi kalamihim dan ini banyak sekali dalam pernyataan para salaf. Fa innal jahmiyah wal mu'tazilah ila yaum yusammuna man athbata syai'an minas sifat musyabbihan orang Jahmiyah dan Mu'atilah sampai sekarang kata Syekhul Islam di abad ke-8 menyamakan menamakan orang yang menetapkan sifat dengan apa? musyabbih. Jadi, ini kudusan. Saya bacakan perkataan perkataan Ishaq bin Rohawai. Alamatu Jaham wa ashabihi. Tanda-tandanya Jaham bin putnya, Wahum ala ahli jamaah wa ma'uli ubihi minal kathib annahum musyabbiha. Mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan musyabbiha. Itu tanda-tandanya Jaham Jahmiyah. Kita sekarang pun dikatakan musyabbiha oleh mereka. Kenapa? Karena kita mengatakan rahmat Allah sama dengan rahmat kita dari sisi makna, paham? Bukan dari sisi hakikat, beda. Nabi yang mengatakan, tidakkah kau lihat bagaimana rahmat ibu terhadap anaknya? Allah lebih rahmat. Paham? Kalau rahmat maknanya beda, ngapain Allah Nabi bandingkan dengan rahmat orang ibu terhadap anaknya? Paham tidak? Mereka mengatakan, tidak sama loh, tidak sama kalau maknanya tidak sama, perkataan Nabi sia-sia kalau begitu. Perkataan Nabi sia-sia. Ya. Jadi bedanya tasbih dengan tamsil. Kalau tamsil adalah tasbih dari sisi, kalau tasbih bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Kalau maknanya benar adalah tasbih dari sisi asal makna, dari pokok makna, maka itu harus itu benar. Rahmat Allah dengan rahmat makhluk sama dari sisi maknanya, hakikatnya berbeda. Kekuatan Allah dengan kekuatan makhluk kita pahami sama-sama kekuatan, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Paham? Mereka memanggil orang dengan Rahman saja. Ini problem besar ya. Tentang masalah uh, masalah nama-nama Allah. Jadi ada nama-nama Allah yang merupakan kekhususan Allah dan itu kebanyakan berkaitan dengan rububiyah. Contoh Khalik, Pencipta, ya, Maha Pencipta, ya. Uh, tidak boleh seorang kita panggil Khaliq. nggak boleh. Ada orang namanya Abdul Khaliq. panggil Khaliq, Khaliq. nih, Nggak boleh. Saya kenal seorang supir namanya Abdul Khaliq. dipanggilnya Khaliq. Masya Allah, ini pencipta tapi nyetir mobil. Nah, nah benar ya. Harus dipanggil lengkap Abdul Khaliq. Contoh anak saya yang datang sekarang Abdul Razak, sang Maha Pemberi Rizki Ar Razak. Abdul Razak, hamba Maha Pemberi Rizki. Nggak boleh kita panggil Rosak-rosak, nggak rosak, Wah, paha pemberi rizki, padahal dia masih minta susu. <laughs> masih minta dot ya. Gimana paha pemberi rizki baru minta dot ya. Jadi seperti ini kita harus panggilnya lengkap. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman ini hanya cocok untuk Allah. Beda Rahim. Rahman ini rah rahmat yang meliputi segala sesuatu. Makanya tidak layak kecuali hanya untuk siapa? Allah. Maka sebaiknya jangan kita panggil namanya Rahman. Kita panggil Abdur Abdurrahman. Tetapi kalau rahim ada, apa namanya, uh, Nabi mengatakan, Allah menyatakan tentang Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi SAW ra'uf dan rahim kepada kaum mu'minin. Muhsin contohnya. Ada khilaf apakah muhsin nama Allah atau tidak. Tapi Allah menyebutkan, Allahumma al-muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin. Maka muhsin di, boleh Allah, boleh juga selain Allah. Seperti itu. Adapun Rahman, sebaiknya jangan dipanggil Rahman saja. Tapi panggilnya Abdurrahman. Saya sering sampaikan, orang-orang Arab itu, mereka tidak ada menyingkat nama. Kecuali ada tujuan yang tertentu. Tetapi kebanyakan mereka, kalau kasih nama, dipanggilnya lengkap. Seperti teman saya namanya Abdul Maula. Atau Abdul Muhaimin. Semuanya manggil ya Abdul Muhaymin. Anak-anak kecil juga panggil di antara mereka, ya Abdul Muhaymin. Lagi marah-marah, ya Abdul Muhaymin. Gak ada panggil, min min min, gak ada. Semuanya panggil lengkap Abdul Muhaymin. Abdul Razak gak ada. Anak dipanggil, anak saya Abdul Muhsin waktu sekolah di Madinah. Gak ada yang panggil Muhsin Muhsin. Semuanya panggil ya Abdul Muhsin. Teman-temannya kecil manggil lengkap ya Abdul Muhsin ya Abdul Muhsin. Gak ada yang panggil Sin Sin. Ya. Di Indonesia jadinya Ucin, ini <laughs> Cin jadi. Makanya aneh orang Indonesia. Orang Indonesia, atau tahu orang Malaysia. Orang Indonesia itu suka kasih nama panjang-panjang. Empat nama buat satu orang. Ya. Saya punya teman, insya Allah mau umroh sama saya. Namanya Tri Raharjo Tovan Nusantara. Empat nama buat dia sendiri. Dipanggilnya Pan. <laughs> Subhanallah. Kasih nama panjang-panjang buat apa? Dipanggil cuma disingkat. Ya. Saya Firanda Andirja. Teman panggil fir fir fir. Dan 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 <laughs> Yang sunnah nama cuma satu tapi dipanggil apa? Lengkap. Jadi kalau ada orang namanya Abdurrahman, kita panggil dengan nama lengkapnya. Mudah-mudahan doa Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman bagus. Jangan disingkat jadi Rahman. Kemudian man man ya. Dan seterusnya. Apakah pemahaman yang benar tentang hadis Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi Sungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Ini dibahas oleh para ulama Dan ulama ahlu sunnah bahasnya dengan detail dengan masalah ini Adapun makna Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Maka domir hadis ini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bukan bentuk yang sama. Tetapi kata para ulama sebagaimana Allah memiliki zat sebagaimana Allah memiliki wajah, sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata Adam pun demikian. Dengan perbedaan antara Allah dengan wajah Adam, dengan perbedaan antara mata Allah dengan mata Adam. Paham? Nah, sebagian ulama salah dalam hal ini dan dibantah oleh para ulama yang lain seperti mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya Adam. Dan ini salah. Apakah sebelum Allah menciptakan Adam sudah ada bentuknya Adam? Yang jelas surah diciptakan dulu. Ya. Tsumma sawarnakum dalam Al-Qur'an apa coba dalam surat Al-Baq dalam surat Al-Araf. Surat Al-Araf ayat 11 kata Allah. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum. Kami ciptakan kalian Baru membentuk kalian Berarti pembentukan terjadi setelah apa? Penciptaan, paham? Walaqad summa summasawwarnakum Kami menciptakan kalian kemudian Summa ya, pakai summa itu kemudian Kemudian kami menciptakan bentuk kalian Berarti bentuk setelah penciptaan Nah kalau hadis itu diaktifsirkan Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Adam Berarti bentuk Adam sudah ada sebelum penciptaan Paham atau tidak? Dan itu salah, batil. Karena pembentukan Adam setelah diciptakan dulu, berikutnya Allah bentuk yang benar. Allah menciptakan Adam, makanya mulia karena Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan hewan-hewan, tidak. Ya ada bentuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berarti kemuliaan wajah dan yang lainnya, dan itu menunjukkan kemuliaan Adam alaihissalam. Ya, tapi bagaimanapun wajah Allah berbeda dengan wajah Adam, tangan Allah berbeda dengan tangan Adam, mata Allah berbeda dengan Adam dan yang lainnya. Zat Allah dengan zat Adam. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Wa alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Semoga antum masih hadir. Yang masih mau hadir mana? Coba angkat tangan. Yang masih mau hadir. Yang lain mana? Enggak hadir. Nanti malam kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.